Halo Mangga Mania, kita ketemu lagi setelah di konten kemarin banyak pertanyaan tentang apa itu sensor, kenapa komik LC masih saja disensor, dan kenapa di LX masih ada pembagian, ada komik LX, komik LC. Kita akan jelaskan semua di sini dan kita akan jawab pertanyaan bersama teman-teman semua. Kita mulai. Nah, komik LX sendiri ada dua jenis, yaitu komik LX untuk anak-anak dan remaja, dan satu lagi adalah level comics. Nah, buat kalian yang belum tahu komik level comics itu apa, level comics itu menghadirkan komik untuk pembaca dewasa dengan menampilkan tema dewasa, alur cerita yang lebih kompleks, dan lebih menantang. Jadi buat kalian yang suka komik dengan adegan action yang lebih seru, yang lebih detail, atau misalkan kalian suka cerita psikologis, atau kalian suka cerita yang bikin mikir nih, kayak misalkan cerita tentang politik, kalian harus baca level comics. Setelah kemarin tuh rame banget, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa netizen ya. Basari? Yes. Kenapa sih satu komik harus dikerubungin tiga orang itu, kan jadi nggak efektif banget tuh. Jadi lama terbitnya komik. Enak aja. Kembali kali pertanyaannya, tiga komik dikerjain satu orang. Yang benar. Mau dikenalin? Yuk. Ini contoh kasus. Come on. Lihat. Contohnya Mbak Nia. Mbak, berapa judul dipegang? Ya, kurang lebih 5 ya, Mbak. Oke, apa aja? Tuh. Nah. Nah. Komik Shoujo Nozaki. Tuh, banyak kan? Nah. Dan lain-lain masih banyak lagi, berarti lebih dari 5. Tuh, banyak kan? Lanjut, nih, Mas Luis, berapa judul? Banyak tuh, katanya banyak. Sini. Apa aja? One Punch Man. Blue Box, tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih Mbak Sari, ada pertanyaan lagi nih. Oke, apa? Untuk proses sensor ini, apa harus diterjemahkan ulang? Diterjemahkan ulang. Apa harus digambar ulang atau gimana Mbak prosesnya? Nggak boleh digambar ulang. Kita bikin sehalus mungkin, seolah-olah tidak dimodifikasi. Jadi, harus dicari cara agar gambarnya bagus, tetap alami. Makanya tuh dikerubutinnya banyak orang. Nah, contohnya gambar ini. Nggak kelihatan kan? Seperti dimodifikasi. Oke, untuk sensor itu sebetulnya kita nggak terlalu jauh-jauh dari gambar aslinya. Sebenarnya kita hanya membuat itu terlihat lebih sopan sedikit. Nggak boleh ngubah. Ya, betul. Nggak boleh ngubah gambar. Nah, seperti contohnya nih, ada bagian di sini kan karakternya tuh ditutupi, ada adegan pasti kamar mandi. Dan dia sebenarnya udah tertutup oleh handuk. Cuma kita tuh agak buat lebih sopan sedikit. Seenggaknya tuh tidak terlalu terlihat bagian tubuh di si karakter perempuan itu. Seperti seenggaknya di membuat bentuk handuknya agak sedikit disesuaikan lagi. Dilebarin. Agak dilebarin. Kurang lebih kan bisa jadi terjadi jadi lebih rapi. Oh, gitu. Cakep kan? Nggak kelihatan kan? Terlihatnya lebih sopan. Gitu. Nah, setelah ini selesai, modifikasi selesai, dikerjain sama Mas Jojo, kita harus tanya dulu ke author, boleh nggak dimodifikasi seperti ini? Kalau gambarnya udah menurut authornya udah bagus, udah alami, nggak kelihatan diubah, oke, bisa terbit. Gitu. Ya, Mbak Sari, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih nggak ditutupin pakai teks, balon, atau tambahan aja gitu? Daripada harus digambar ulang kan ribet. Tergantung gambarnya. Kalau tidak ada balon, tidak ada gambar yang bisa untuk menutupi, ya kita harus cari cara. Kalau memang ada balon atau kotak atau ornamen yang bisa dipakai untuk nutup, ya kita pakai. Tapi kalau nggak ada, ya seperti ini. Ini kan nggak ada balon, nggak ada sound effect. Jadi ya mau nggak mau kita cari cara, ya handuknya dilebarin. Tuh.
Ya sebenarnya sih kita dari redaksi komik juga nggak mau disensor ya Mbak. Tapi kita kan tahu sendiri apa yang akan terjadi kalau komiknya tidak disensor. Karena ini semua demi kenyamanan kita dan bersama. Iya, jadi yang semuanya pasti, merasa nyaman. Yang pasti kita nggak asal sensor, tapi juga kita melihat situasi dan kondisi di Indonesia. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi di sini agar aman, nyaman, dan tidak menimbulkan kegaduhan atau kegaduhan. Kalau kita sih enak-enak aja ya. Iya. Tanpa sensor lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat terbit. Lebih cepat terbit, lebih cepat ngedit, cuannya lebih cepat. Jadi seperti itu. Ya, sip. Udah. Udah itu aja. Udah itu aja. Enggak usah banyak ini. Oke, sip, bungkus.